Tuhan Ta'ala berkatuh, selamat pagi. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang dapat hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, sepanjang lawatan saya, ini adalah sekolah yang ketiga pada pagi ini. Keadaan amat tenteram, proses pengundian berjalan dengan lancar dan dalam keadaan yang amat harmoni. Dan sehingga kepada pukul 11 pagi tadi, jumlah pengundi yang telah keluar menunaikan tanggungjawabnya adalah 24%. Dan saya mengharapkan agar semua pengundi-pengundi yang berdaftar di Dun Sungai Bakap ini dapat turun mengundi, menunaikan tanggungjawab secepat mungkin, sebab kita tak boleh jangka apa yang akan berlaku pada petang nanti, mungkin cuaca tak elok atau sebagainya. Jadi saya mengharapkan agar pengundi-pengundi yang masih lagi belum keluar mengundi dapat mengambil kesempatan ini untuk keluar mengundi secepat mungkin. Itu saja, terima kasih. Buat masa ini kita tak terima sebarang laporan yang serius. Cuma ada sedikit kesalahan-kesalahan kecil yang telah pun diambil tindakan oleh pihak-pihak yang berkaitan. So, tiada kesalahan-kesalahan besar ataupun laporan-laporan serius yang kita terima. Sekarang ini tak ada. Dia agak rendah berbanding dengan PRU dan lepas. Tapi kita faham ini PRK dan keadaan sebut agak itulah kita mengharapkan supaya semua boleh turun secepat mungkin dan menaikkan persentase sebut. Keadaan agak seimbang, ada beberapa saluran kita tengok kumpulan muda lebih ramai daripada orang gemas, tapi kebanyakan keadaan seimbang. Alhamdulillah, ramai orang muda keluar awal pada kali ini. Okey, terima kasih.